Sudah tidak sabar. Stamina ku hebat, kakiku menghangat dan aku merasa akan menendang badai. Nah, kau sudah siap pergi? Hati-hati, jangan sampai bateraimu habis sebelum pertandingan dimulai. Tenang, Desi. Aku masih bergaransi. Tidak sepertimu yang sudah mencapai kadaluarsa, ya kan? Apa? Apa yang kau katakan? Oh, bukan apa-apa. Ayo, aku harus mengambil keuntungan dari saat ini. Sekarang saat seluruh hidupku ada di depanku. Ronaldinho, ada apa? Aku mencapai tanggal kadaluarsaku. Kemudaanku menghilang seperti bola kempis di tangan seorang kiper pikun. Apa? Kau bilang apa? Hubungi rumah jompo dan tanyakan apakah mereka punya tempat tidur kosong. Oh, artritisku. Aku tidak mengerti. Ada apa sebenarnya denganmu? Kau terlalu muda untuk mengerti anak kecil. Di mana tongkatku? Ronaldinho, sarapan sudah siap. Sudah ada di atas meja. Aku hanya ingin sedikit kuah saja hari ini, Bu. Kuah? Kenapa begitu? Aku yakin gigiku masih utuh. Tapi di umurku ini, sebaiknya aku tidak mengambil resiko. Di umurmu ini? Umur berapa itu? Aku hanya bisa mengatakan aku menemukan segumpal rambut. Di serealmu? Bukan, di kepalaku. Segumpal rambut beruban. Bukan satu, tapi banyak. Sekarang kau percaya padaku? Dan aku rasa aku beruban saat aku sudah tua. Maksudku sangat tua, seperti dinosaurus. Kau tahu kan, Bu? Jangan khawatir, Ronaldinho. Ibu juga punya uban. Bukankah itu yang baru kukatakan? Apa? Jadi kau bilang ibu tua seperti dinosaurus? Ibu tua? Akan ibu tunjukkan padamu betapa tuanya ibu. Anak pintar. Hei, kenapa kau berlari sangat cepat? Apa ibumu membuat genoki? Tidak juga, tapi masalahnya memang ada hubungannya dengan ibuku. Kau sedang main petak umpet. Boleh aku ikut main juga? Hanya sebentar saja. Tidak. Oh, aku tidak pernah bisa bersenang-senang. Sebenarnya aku mempunyai masalah yang serius. Oh ya? Apa masalahnya? Hidung seperti kentang? Rambutmu kusut? Atau mungkin gigi besarmu? Ah, jangan ganggu aku, bisa kan? Ayolah, jangan khawatir, bilang saja. Baiklah, kau tahu, hanya saja tadi pagi aku menyadari bahwa aku mulai tua. Apa maksudmu dengan mulai tua? Kau kan memang sudah tua. Lebih tua dari dinosaurus. Kau memang tidak berguna, jangan katakan itu padaku. Sebaiknya kau berhenti main-main. Aku serius. Aku juga. Dengar ya, berapa umurmu? 7. Kau lihat orang yang sudah tua, sangat tua. Aku yang muda, pikirkan saja umurku baru 4 tahun. Kau mau kemana? Mengambil piyama dan selopku. Oh, hentikan. Menjadi tua itu akan menguntungkan. Oh ya, contohnya seperti apa? Ya, kursi khusus di atas bis, antrian terpisah di bank, kau bisa mengeluarkan gas tubuhmu tanpa ada yang mengeluh. Kau bahkan bisa meramal cuaca. Apa maksudmu meramal cuaca? Ya, dengan tulang-tulangmu. Aku ingat tulang kakek buyutku biasanya sakit setiap cuacanya berubah. Tapi aku tidak merasakan apapun. Coba kulihat lebih dekat. Mungkin gerak refleksmu sudah mulai lamban sekarang. Aduh, lututku. Aduh, sakit sekali. Kau lihat,
Aku rasa hujan akan mulai turun. Kamu coba memecahkan tempur lututku ya? Hari ini saat ada pertandingan besar dan semuanya. Apa? Kau bilang pertandingan? Iya. Kenapa? Kau memang anak malang. Kau tidak bisa bermain kalau sudah tua. Kenapa tidak? Oh, ayolah. Orang tua kan tidak bisa main sepak bola. Oh ya? Lalu mereka main apa? Contohnya, boce. Bagaimana cara bermain boce? Seperti bowling, tapi tanpa pin. Tunggu, aku punya ide. Ini sesuatu yang bisa kau lakukan. Apa? Tunggu di sini. Aku akan membawakanmu. Aku akan ambil dulu. Aku jadi penasaran. Apa itu ya? Hang glider? Skuter bertenaga roket? Robot yang bisa kau perintah dengan pikiran? Ini dia, merajut. Nenek buyutku suka melakukannya. Aku bukan nenekmu. Pergi sana. Merajut, itu yang aku butuhkan sekarang. Tapi Diego benar, orang tua tidak main sepak bola. Hanya tinggal satu hal yang bisa dilakukan. Cucian yang bersih dan celana segar dipakai ke pesta. Bu, bisa pinjamkan aku 2 penjepit jemuran? Tentu saja, sayang. Kenapa? Kau membutuhkannya? Aku ingin menggantung sepatu bolaku. Tapi mengingat kau marah karena aku membuat lubang di dinding, sekarang aku akan menggantungnya di sini. Astaga, aku tidak mengerti kenapa dia hari ini. Kau tahu apa yang mengganggunya, Fireball? Lebih baik aku menghirup udara segar. Apa semennya sudah siap? Widar, kau harus memberikan penggalinya. Tidak. Mereka menghancurkan semuanya. Adukan semennya dulu baru cetakannya. Jadi kau di sini, Ronaldinho. Aku mencari kemana-mana. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Sepertinya orang tua suka melihat kerja bangunan. Oh, benarkah? Aku menyukainya. Ya, tidak buruk. Itu seperti permainan. Kau hanya harus mengkritik orang yang bekerja. Seperti di stadion saat kau mengkritik wasit dan penjaga garis. Tapi di sini kau tidak membayar tiket. Baiklah, kerja bangunan mungkin menyenangkan. Tapi aku bawa sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Ceker, catur, domino, dan kartu permainan. Ini milik kakek buyutku. Aku yakin kau pasti akan menyukainya. Terima kasih. Setidaknya aku tahu bagaimana memainkannya. Kecuali catur. Apakah ada petunjuk bermain di dalam kotaknya? Aku rasa begitu. Tapi aku tidak tahu apakah bisa membaca. Kenapa tidak? Setidaknya aku tahu cara membaca. Aku bukan bayi sepertimu. Kau memang tua. Tapi tidak seperti kakek buyutku. Aku rasa petunjuk bermainnya masih ada di dalam atau di tempat yang lain. Ayo ikut aku. Kita mau kemana? Ke surga para orang tua. Kursi di taman. Iya, sebenarnya aku merasa tempatku memang di sini. Baiklah, kau istirahat di sini dan aku akan cari orang tua lain yang mau bermain domino denganmu ya. Apa? Apa maksudmu? Kau tidak ingin bermain denganku? Tidak juga. Aku tidak bisa. Lagi pula aku tidak cukup tua. Kalau kau kan bisa, kau yang akan mengalami dari debu menjadi debu. Abu ke abu, lumpur ke lumpur. Baiklah, tapi di mana bisa menemukan orang tua seumuranmu ya? Ayo kita tanya orang itu. Sempurna. Permisi, Pak. Bapak tahu di mana orang-orang tua yang baik dan menyenangkan yang sering duduk di kursi dan bicara tentang pensiun, sakit badan, dan perawatan medis. Kenapa dia tertawa? Itu bagus. Sudah lama aku tidak mendengar kalimat seperti itu. Aku tidak mengerti apa yang lucu. Aku pasti sudah sangat tua. Sudah lama sekali sejak warga negara senior melewati taman ini. Kenapa? Mereka sudah meninggal. Tentu saja tidak, anak-anak. Sekarang orang-orang tua itu tidak datang kemari lagi. Mereka terkurung di rumah jompo? Tidak. Cerita tentang orang-orang tua yang duduk di kursi-kursi taman itu adalah masa lalu. Sekarang mereka menghabiskan waktu mereka dengan berenang, berjalan kaki, sekolah seni. Mereka pergi ke pesta dansa, mereka bahkan bersenang-senang di akhir pekan dengan bermain sepak bola. Yang benar saja, bermain sepak bola. Iya. Jelas mereka tidak bermain seperti dulu, tapi kami masih bisa mengalahkan beberapa anak muda seperti kalian. Apa maksudmu kami masih bisa? Apakah kau warga negara senior? Tentu saja, dan aku merasa bangga dengan itu. Maksudmu walaupun aku tua, masih bisa menikmati kehidupan? Tentu saja kau bisa. Dengan kemajuan pengobatan saat ini, kami masih bisa menikmati kualitas hidup yang sama dengan kami saat di masa lalu. Ya, yipe! Terima kasih banyak, tuan warga negara senior.
Sama sekali tidak masalah. Ibu, coba tebak. Aku masih bisa main bola. Hore! Hore! Ya, tiga suara kan untuk semua warga negara senior. Termaksud kau, Bu. Hei, apa ibu salah atau kau masih menyebut ibu tua? Apa yang merasuki kepalamu hari ini? Sejak tadi kau mengatakan hal aneh. Iya, semuanya berawal pagi ini saat aku menyisir rambutku dengan sisir yang digunakan Desi untuk menyisir fireball. Oh, ibu mengerti. Kenapa kau menyisir menggunakan sikat anjing? Aku tidak tahu kalau aku tidak boleh menggunakannya. Itu tidak boleh, sayang. Itu sikat anjing. Lagi pula dia kotor dan juga penuh rambut putih. Penuh rambut putih? Fireball, aku tidak bisa mencintaimu lebih dari saat ini. Hore, hore Diego, rambut putih itu bukan rambutku. Kau tahu kan? Apa? Itu rambut fireball. Bukankah itu luar biasa? Kau tahu apa artinya ini? Bahwa fireball sudah tua? Bukan. Tapi lupakan tentang itu. Yang penting sekarang adalah aku masih muda. Masih muda? Ah, iya. Tapi bagiku kau selalu menjadi patua yang sama. Halo, kau ingat aku? Aku memanggil beberapa teman berubahanku untuk bertanding melawanmu dan temanmu. Kau melihat dia? Ya, dia pergi ke taman bola. Kalau begitu kita bertemu di sana. Ayo anak-anak. Astaga, pasti lama sekali sebelum aku menjadi bagian tim sepak bola beruban Ronaldinho. Tapi lagi pula... Hei, tunggu dulu. Aku juga ingin ikut bermain. Diego, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana membidik dengan mata tertutup. Wow, untuk apa? Kita tidak pernah menutup mata saat bertanding. Untuk memperbaiki lengkungan buruk saat kau menendang. Kau harus belajar mengenali lapangan dengan ingatan. Dan kau mengenal semua lapangan kota ini dengan ingatanmu? Tentu saja. Kau ingin bertaruh aku bisa mengenai jaring di bagian tengah. Bolanya akan membuat suara yang tidak mungkin salah saat dia mengenai. Apa itu? Sejak kapan jaring bersuara seperti itu? Sejak gagak raksasa bersarang di sana, kau tidak ingat bagian lapangan yang ini, kan? Ya ampun, kemarin sarangnya tidak ada di sana. Aku rasa pemilik sarang kembali untuk mengambilnya. Ayo tendang bolanya ke arahku, Diego. Dia akan merasakan sudulan kepalaku yang terkenal itu. Selamatkan bolanya, Diego. Jangan biarkan dia melubanginya. Mungkin akan lebih baik kita menunda pelajaran menyundul bola hari ini dan konsentrasi pada dribel saja. Aku kira juga begitu, tapi di mana? Gagak itu akan melubangi tengkorak kepalaku kalau aku mencoba mendekatinya lagi. Aku tahu kita bisa kemana. Malam itu aku tersesat saat ingin pulang. Dan aku melewati sebuah lapangan kosong. Dia agak jauh, tapi rumputnya sempurna. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo kita pergi. Yang terakhir sampai di tengah lapangan adalah kaki pisang. Aku menang. Kau tidak menang, nak. Kau bilang lapangannya ada di sana. Mungkin, tapi lingkaran tengahnya ada di sini. Tapi apa, kaki pisang? Baiklah, baik. Dia memang terlihat seperti lingkaran tengah lapangan, tapi sebenarnya tidak. Ayo. Luar biasa, bagaimana orang tidak tahu caranya kalah? Kalah, taruhannya adalah berada di tengah lapangan. Ini bukan tengah. Di mana gawangnya, benderanya, dan bagian lainnya? Kebetulan, bukankah itu gawangnya, kaki pisang? Apa? Aku tidak percaya ini. Mirip sekali dengan mega monolit di Stonehenge. Aku tidak pernah mendengar stadion monumental itu. Apa? Tentu tidak. Dolmennya adalah tumpukan batu seperti pintu masuk yang ada di Stonehenge dibangun oleh peradaban tidak dikenal. Itu adalah salah satu misteri kebudayaan. Ya tentu. Berikutnya kau akan mengatakan kepadaku bahwa simbol di sudut adalah desain alien. Aku tidak tahu. Dia tertutup daun. Kau membawaku ke tempat yang seperti apa? Kau selalu mengeluh. Baiklah, aku akan menyingkirkan daun-daun itu.
Katakan padaku, itu tidak terlihat seperti hieroglif alien. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melihat hieroglif sebelumnya. Mungkin ada sebuah penjelasan logis. Siapapun yang melacak garisnya membuat sudut dengan tepat. Tapi saat sampai saatnya menggambar garis di lapangan dan ke pinggirnya, dia mengalami serangan labirin dadakan dan hasilnya menjadi zigzag. Bukankah begitu? Aku akan katakan pendapatku. Menurutku desain ini datang dari luar angkasa. Pernahkah kau berpikir bahwa mungkin para dewa adalah para astronot yang bermain sepak bola dan bahwa ini bisa menjadi tempat lemparan mereka? Hah? Benar kan? Ya, tapi kalau sinyal-sinyal ini dari angkasa luar, makhluk luar angkasanya akan membutuhkan kapal yang sangat besar. Jadi apakah mungkin itu ukurannya? Kita buat taruhan lagi. Yang terakhir berlari adalah makhluk bumi yang akan ditahan alien. Baiklah. Ayo! Bagus, Diego. Ini salahmu, kau lari ke arah yang salah. Mulai hari ini kita tahu kita tidak sendirian di jagat raya ini. Aku lebih suka tidak mengetahuinya. Kau tahu apa yang dilakukan alien saat mereka menangkap manusia? Mereka memperlakukannya seperti tikus laboratorium. Oh tidak, aku benci keju. Lupakan tentang keju. Kau tahu apa artinya ini? Artinya bahwa... Makhluk bumi, sekarang kalian akan dibedah dan dianalisa. Tidak, tolong. Aku punya anak istri. Apa? Bedah dia saja. Kau punya anak istri? Tidak mungkin. Umurmu kan baru 4 tahun. Ya, itu maksudmu. Aku baru 4 tahun. Kehidupanku masih panjang. Bedah dia saja. Seperti yang kau minta. Jangan terlalu dramatis. Aku pernah melihat sebuah film yang terjadi persis seperti kebalikannya. Maafkan kami, makhluk bumi, kalau kami menculik kalian. Kami butuh kalian untuk membantu populasi planet kami. Iya, semua pria di planet kami ditahan oleh Zorak Sirakus. Tapi untung saja kami menemukan kalian. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya dalam film? Aku tidak tahu. Lalu ibuku masuk, mematikan TV dan menyuruhku tidur. Tidak, tolong. Aku punya anak istri. Bedah dia saja. Umurku baru 4 tahun. Hidupku masih panjang di hadapanmu. Bedah dia saja. Tenang, Diego. Kau tetap tidak menyukaiku. Aku gemuk. Lihat perut ini. Kau tahu mereka menyebutku apa? Bocah berlemak. Ayo, bedah dia saja. Diego, tenang. Ini aku. Aku berdiri karena aku menemukan tombol lampu. Tentu saja. Aku sudah tahu itu. Aku hanya bercanda kok. Bedah dia saja. Kau lihat, sepertinya kita satu-satunya yang ada di sini. Itu pilot otomatisnya. Dan kita akan kemana? Kelihatannya bulan. Mungkin kita bergerak ke arah kapal induk. Kalau ini anaknya, bagaimana dengan induknya? Tunggu dulu. Kendalinya disesuaikan untuk manusia. Mereka seperti mobil biasa. Dan hurufnya juga huruf kita. Gawat, bagaimana alien bisa meniru semuanya? Bukan begitu. Aku rasa kapal luar angkasa ini untuk alien sedikit dan banyak makhluk bumi. Ini seperti bis angkasa luar, model terbaru yang dibuat manusia. Jadi lingkaran di tengah lapangan adalah perhentian bisnya. Atau pintu luar angkasanya. Ingat, menemukan tempat melemparnya tidak mudah. Apa kau yakin ini jalannya? Oh ya, lapangannya saat itu juga terlihat seperti ini. Tidak bisakah kau cari tempat yang lebih nyaman? Kau lebih suka kembali dan kepalamu dipatuk gagak. Sebenarnya dia terlihat agak sulit dicapai untuk sebuah tempat lemparan sepak bola. Menurutmu begitu? Ini lebih baik dibanding tempat di mana kau harus melewati semak dan duri-duri. Kita memang salah, kapal alien. Ya, lagi pula ini hanya kapal angkasa luar, tanpa kru, dalam tahap percobaan. Di tengah angkasa luar, dan waktu di dalam orbit. Jangan takut, kalau ada kendalinya, itu artinya dia dapat dikendarai. Apa yang kau tunggu? Buat putaran U, ayo cepat. Kau mau kemana? Aku tidak tahu. Kita beruntung. Awas, Ronaldinho. Kau hampir menabrak cincin Saturnus.
Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu perbedaannya. Kau lihat itu bergerak, Diego, dan sekarang remnya untuk meninggalkan bekas yang bagus. Aku tidak akan melakukannya. Aku sudah bilang padamu. Untung kau punya kantung udara. Kali ini aku akan melakukannya dengan benar. Seorang pemain sepak bola mengendarai kapal tanpa tahu bagaimana cara melakukannya. Dari tempat tendangan suci, ampunilah aku. Halo, halo. Ronaldinho memanggil Bumi, ganti. Halo, halo. Ronaldinho memanggil Bumi, ganti. Pak, aku mendapat sinyal aneh dari pesawat pendorong magnetika kita. Halo, ada yang mendengarku? Kau dengar itu? Ada kehidupan yang cerdas di atas kapal. Extraterrestrial? Astaga, itu luar biasa. Dan mengingat Jenderal tidak ingin memberiku dana untuk piring terbang, sekarang dia akan mempercayainya. Biar aku coba, mana tombolnya? Jangan sentuh, Diego. Nanti keadaannya semakin buruk. Tidak mungkin lebih buruk dari yang kau lakukan. Biarkan saja. Apa yang mereka lakukan? Tarik kembali kapal kita segera ke pangkalan. Aku takut itu mustahil, Pak. Jangan pegang persnelinya. Ayo lepaskan. Ada sesuatu yang mengganggu komandonya. Kapalnya lepas kendali. Perhatian para alien. Kalian tersesat di luar angkasa yang dalam. Berhenti menekan tombol sembarangan dan ikuti petunjuk penggunanya. Tekan tombol yang mempunyai simbol omega terbalik. Dia akan menghitung ulang rute menuju bumi. Simbol omega terbalik, tidak bisakah mereka membuatnya? Yang mana ya? Mungkin saja tombol hijau ini. Kau bahkan tidak tahu simbol air murni. Baiklah, kau lakukan, Profesor Simbologi. Ayo. Tentu saja, omega. Seperti huruf di dalam alfabet Maya, kan? Pasti yang... ini. Kita mendapat masalah. Sayangnya sepertinya kita berurusan dengan makhluk yang tidak cerdas, Pak. Tenang, tenang. Kau tahu kakekku bilang apa saat tidak bisa menemukan sesuatu? Apa? Demi Tuhan, serang ini dan serang itu. Dan berbagai hal yang tidak aku mengerti. Lalu dia meninju beberapa barang di semua tempat sampai apa yang dicarinya itu akan muncul. Jangan begitu, ini berteknologi tinggi dan rapuh. Maafkan aku, itu berhasil pada kakekku. Benar, dan sekarang kita harus memperbaiki kapal lalu belajar mengendarainya. Pak, aku punya berita bagus dan berita buruk. Astaga. Berikan aku berita bagusnya. Entah bagaimana mereka berhasil mengaktifkan pilot otomatis untuk kepulangan mereka. Kerja yang bagus. Jenderal akan memberiku medali. Tetapi kendalinya terkunci di kecepatan maksimum dan mereka langsung menuju ke arah kita. Evakuasi pangkalan. Benturan terjadi dalam 5, 4, 3. Oh tidak, Jenderal akan memakan api letterkanku. Selamatkan diri masing-masing. Untung ada kantung udara. Ini yang hebat menyembunyikan pangkalan di bawah dolmen. Itu menyelamatkan nyawa kita. Ya, tapi kapal luar angkasa yang sangat panjang. Jenderal akan menjadikanku makanan singa. Kalau bukan karena kenyataan bahwa di dalam sana kita mempunyai perwakilan peradaban baru. Itu mereka. Jangan lupa bolanya. Oh, iya. Anak-anak? Hanya anak-anak bumi biasa. Aku tidak akan mengatakan itu dengan bola di kakinya Ronaldinho dari planet lain. Aku rasa kita sudah memilih tempat yang aneh untuk bermain sepak bola. Lihat sisi baiknya. Di sini kau bisa melakukan tendangan kemanapun yang kau suka. Kita tahu bagaimana mencari bolanya. Oh ya, sekarang rasakan ini. Hei, kali ini dia yang salah. Aduh, patuk dia. Kenapa selalu aku?